Raffi Ahmad minta ampun, tiba-tiba dijemput TNI di hotel. Nama Raffi Ahmad sudah tidak asing lagi di dunia hiburan tanah air. Namanya dikenal sebagai artis serba bisa, mulai dari akting, menyanyi, hingga host. Raffi Ahmad tiba-tiba dijemput anggota TNI di hotel tempat menginap. Raffi awalnya tampak bingung saat didatangi anggota TNI yang berdiri di depan kamar tempat menginap. Raffi Ahmad pun awalnya menolak ikut karena masih ngantuk. Hal itu terungkap dari video bertajuk "Preman dan Host Dijemput Tentara". Anggota TNI menyebut para host saat di hotel menginap. Anggota TNI mengetuk pintu kamar Raffi Ahmad pada suku. Suami Nagita tersebut kemudian membuka pintu kamar. Saya Dusan Tasyat. Hari ini juga Pak Raffi ditunggu di acara Tasyat RSTI, kata anggota tersebut. Mandi jam segini saya masih ngantuk, Pak. Bikin kaget aja, kayak di grup-grup, ucap Raffi. Ini udah jam 5, Pak Raffi, kata anggota TNI tersebut. Iya, saya masih ngantuk, Pak. Nanti kan jam 7 Tasyatnya, tempat Raffi. Kita bisa, itu sekarang juga, ucap anggota TNI tersebut. Sumpah, masih nanti Pak, masih ngantuk. Maaf Pak, saya ngantuk, kata Raffi Ahmad. Raffi pun hendak menutup pintu kamarnya, namun anggota TNI tersebut meminta Raffi untuk bersiap menuju lokasi acara. Jangan Pak, ampun Pak, saya masih ngantuk, kata Raffi. Pak Raffi ditunggu sekarang juga, ditunggu Pangdam juga siluangnya di acara Dasyat PCTI, kata anggota TNI. Sebut. Iya, tapi saya masih ngantuk, ucap Raffi. Tidak bisa Pak Raffi, ditunggu pagi ini juga, kata anggota ini tersebut. Iya Pak, galak banget sih, kata Raffi.